Kami ni datang diberi assignment daripada Dr. Yusri dalam subjek perbandingan mysticism. Lihat tarikat yang ada dekat sekitar Malaysia ni dan kami pilih tarikat di sini di Pondok Aurauda. Macam boleh tak Ustaz ceritakan sikit sejarah Pondok Aurauda ni, macam mana ditubuhkan dan tarikat apa yang digunakan di sini, diamalkan di sini? Pondok Aurauda ni kami tubuhkan lebih kurang dalam 2015 tu. Dan tujuan asal dia secara peribadi memang saya berniat untuk membuat tempat pengalat pengamalan tarikat. Keistimewaan atau khususiat tarikat, dia ada zikir, ada baca wirid aurat, terutama wirid-wirid yang disunat oleh Imam Syazuli lah. Yang kita amalkan di sini, setiap malam Jumaat ada majlis zikir, salawat. Itu memang amal tangkap Syazuli lah. Itu memang tangkap. Kalau kita tambah kepada penghuni ni di segi ilmiah, ilmu tarikat. Yang tadi amal tarikat mingguan, zikir, selawat, baca, itu amalannya. Kalau kita tambah dengan ilmu tarikat, kepahaman kita baca kita hikam Ahad malam Isnin. Satu malam Ahad kita baca kitab Rasail Daqawiyah, Imam Daqawi punya kitab. Itu untuk kita pergi faham tentang tarikat tu apa lah. Kemudian amalan tarikat ni para jemaah ambil bai'ah. Untuk amal tu ada bai'ah, bai'ah zikir. Kemudian bila bai'ah zikir, dia kena amalkan zikir tu pagi petang setiap hari untuk diri mereka sendiri. Dia ada zikir Syazuliyah, setiap hari mereka kena amalkan zikir pagi petang. Banyak kepahaman-kepahaman yang lain yang boleh dipahami oleh pengamal tarikat itu, seperti adab dengan guru, sohbah, cinta kepada guru. Itu melalui proses kepahaman lah, untuk memahami maksud tarikat.